Halo, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi sama saya, Kang Oes. Buat kawan-kawan yang setia nonton video saya, jangan bosen ya. Saya selalu nongol di notifikasi upload dan videonya. Mohon maaf juga, bukannya gak sopan, saya masih pakai kaos oblong, belum mandi, belum beres juga kerjaan rumah. Nah, buat kali ini tuh saya mau bikin konten tentang kegiatan, tentang aktivitas sehari-hari saya di rumah. Karena dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tentang kerjaan saya apa, terus ke keseharian saya apa di rumah, terus kenapa kok sekarang tiba-tiba bikin konten gitu. Nah, di sini tuh saya sekalian mau apa ya, cek istilah bahasa Inggris nama hostur. Hosturna tapi ala Sunda. Jadi biar kawan-kawan tahu nih, kemarin kan saya selalu bikin konten di belakang rumah. Jadi biar tahu keadaan rumah di belakang kayak gimana, di dalam kayak gimana, di depan kayak gimana. Terus pokoknya intinya keseharian saya dari mulai beres-beres rumah, masak, terus ke intinya makan. Kata Farida Nurhan mah ngemplok. Saya tuh suka nonton videonya Farida Nurhan. Karena apa? Karena apa ya, jadi motivasi aja, jadi motivator, jadi inspirasi, karena mau sukses tuh ya butuh perjuangan, butuh proses. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Bagian belakang rumah tuh, lihat. Ini cucian piring gelas belum beres. Nanti saya mau cuci. Ini juga ada baju belum beres tuh. Mesin cuci ngabur wae. Ya, sederhana lah ya. Tuh. Ada sawah tapi sawah batur. Nah, di sini ada empang tuh. Kemarin tuh kakak saya dapat ikan, ikan gabus. Nanti saya mau masak ya buat makan. Nah, ini ada kangkung nih, tadi dikasih tetangga. Nanti saya mau masak juga. Alhamdulillah rezeki. Ruangan keluarga. Simple dah ya. Oh, nu aneh. Ini ada kamar. Kamar adik saya yang cowok nih, si bungsu. Orangnya lagi kerja. Ini kamar kakak saya nih. Tapi orangnya lagi kerja juga, dia ngontrak. Jadi kalau pulang tuh ya, kalau libur Sabtu Minggu gitu pulang tuh. Itu di depan rumah, lihat. Nah, inilah kegiatan saya kalau sehari-hari di rumah. Karena saya melanjutkan usaha keluarga, usaha dari almarhum orang tua, yaitu kreditan barang, kreditan pakaian. Jadi kalau misalkan lagi waktunya santai di rumah, ya ini beresin rumah, ngurus rumah. Tapi alhamdulillah disyukuri ya, ini rezeki. Sambil cuci piring, sambil nyuci, biar beres semuanya. Selesai, tinggal masak. Ini ikan gabus yang udah saya kasih bumbu. Bumbunya sederhana aja. Terus kita goreng nih. Minyaknya udah matang. Bismillahirrohmanirrohim. Ini bumbunya udah pas, udah sesuai selera. Masukkan kangkungnya yang udah dicuci. Tuh, udah mulai layu. Udah. Nanti matikan apinya. Sebentar aja. Ini dia bumbunya, simple ya. Garam, gula, penyedap. Nah, di sini dibanjur minyak panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih jeruk nipis.
biar seger. Buang biji-bijinya. Pedes, asem, seger, mantep. Nah, ini dia. Menunya udah selesai. Tinggal makan. Sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Selamat makan ya. Kawan-kawan juga boleh makan sama makan siangnya masing-masing. Hari ini saya masak gabus. Ini kangkung. Tumis kangkungnya tuh. Kita aja dulu. Ini dia sambelnya. Sambal bumbu rujaknya. Dari wanginya aja udah aduh. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu ya. Airnya air hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Diuak-uak. Saya nyoba sambalnya dulu. Nasinya anget. Hari ini saya nggak pakai lalapan karena ini aja udah cukup ikan gabusnya. Seperti biasa makannya di belakang rumah. Suap yang gede. Sampai balaku sambal. Kalau kata YouTuber favorit saya, awur-awur, emplok. Aduh, inspirasi banget nih. Kalau makan, energi positifnya, aduh, kena nonjok. Suapan lagi. Mantap. Suha. Kerjaan rumah udah beres. Ini lagi makan. Habis makan tinggal mandi. Salat zuhur. Istirahat. Kangkung. Udah mah dikasih bumbunya pedes, kasih sambal. Aduh. Ikan gabusnya dibalik. Uwak-uwak jeung nasi. Tenang. Sambalnya masih ada. Tuh sambalnya.
Kucurkan sambalnya. Ih. Alhamdulillah, nikmat. Uwak-uwak deh. Soha, lada. Tapi nikmat. Jontor bibir. Bibirnya jontor. Kenapa merah? Kawan-kawan boleh coba ini menunya di rumah, simpel. Menunya seadanya, bumbunya juga seadanya. Suapan lagi. Lada, tapi nikmat. Aduh, nyampe hareudang, keringetan ya mah. Ini beureum kieu, meronyoy. Saya bagi dulu ya ikannya sama kucing, kasihan ngeliatin dulu berbagi rezeki. Meng. Ya. Ulah pelit berbagi saeutik najan jeung sato jeung hewan gitu. Aduh. Lanjut. Makannya ditemenin kucing. Saya di rumah miara kucing. Kucingnya ada 5. Kucing kampung tapi. Meng. Wah, minta lagi dia. Kasih lagi sedikit ya, kasihan. Udah gak pedes ini. Nih. Eh, tanggelut. Gelut pada buat dahar. Uwak-uwak deh. Belok sendiri. Ini saya makan dicobek lagi nih. Nikmat. Cobeknya ada 3. Ini yang gede, yang sedang, yang kecil. Ini ada sara manuk meni gacor. Berem merohnya itu ya. Ini kata orang Sunda mah bibirnya sasaberangeun. Ini tangan saya nih udah sasaberangeun, udah cacabeun. Panas. Buat kawan-kawan yang pengen nyobain resep ini yang gak suka pedes, rawit setannya diganti cabai merah aja. Level pedasnya selera kawan-kawan masing-masing aja ya. Jangan dipaksakan kalau gak doyan pedes. Belok kendi.
Kalau makan sama sambal riwe. Gak ngomong, gak pengen ngomong. Nanti gak ngomong, dikiranya nyuekin penonton. Babak terakhir penghabisan. Ini sayang, ikannya sedikit lagi nanti buat kucing aja. Kasihan tuh ngeliatin mulu. Ini kuahnya, kuah kangkungnya ini juga pedes. Disuruh kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Sehah lah dana. Bersih, lenang. Ini ikan sedikit buat kucing, berbagi sama kucing. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tuh, kucingnya udah datang. Nih. Sini. Turun, ini turun, turun, ini turun. Tuh. Saya minum dulu ya. Minumnya air hangat. Udah pedes, minumnya air hangat. Makin we lada. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Itu kuat yang cerik. Oh iya nih guys, cai mataan. Udah keluar air mata. Udah panas, pedes. Minumnya air hangat. Oke, sampai di sini ya. Video saya kali ini buat kawan-kawan yang selalu setia nonton video saya, jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu share ke sosial media kalian masing-masing. Saya Kang OS, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutin tepang deui di video selanjutnya. Dadah. Kucing nangis nungguan, pengen makan.